pertama menjadi senjata utama. Kita lihat apakah semprot bisa dimanfaatkan. Ini lihat. Nomor punggung 2 ini banyak juga nampaknya. Kita lihat kembali dudukan menjadi sama setelah servis yang dilakukan oleh Rizal ini. Nomor punggung 17 tim dari Pandian ini plus pendek saja kembali menambah kedudukan atau poin menjadi 3-2 untuk tim dari Pandian ini. Nambah kedudukan buat tim dari Pandian 6-3. Kita lihat nomor punggung 9. Kita lihat dari posisi tembus juga. Kita lihat kedudukan berubah menjadi 4-6. Kita saksikan nomor punggung 10 Sodeho Warman. Lahan tadi maksudnya jangan tadi terlalu menuki. Dudukan bertambah. Rio. Inilah Rio dari Pandian Kembali Rio. Apakah kali ini bisa memanfaatkan servisnya ini? Blut. Tapi kita bisa kembali sang sasar. Kembali Rio. Gagal. Tunas perkasa dari posisi 6 tadi. Mereka bertambah kedudukan menjadi 8-4. Rio Blut pendek saja. Kita lihat tidak kali-kali tangan masih bisa dikembalikan. Balik kali ini hampir saja miskomunikasi. Kita lihat sang teser dan dijorong saja. Komunikasi hingga kedudukan bertambah setelah yang kasela tadi tambah kedudukan tadi. Mari kita lihat kali nomor 6 dan turun di tanah sang teser dari posisi 1. Kembali kita lihat Bagas kembali pendek saja. Kembali kita lihat dari posisi 4 penting tadi poinnya saudara-saudara dari tim hingga kedudukan bertambah menjadi 9-5. Bila lima maksudnya kita lihat Pandian. Kita lihat dari Mirosari ini. Ini saja Ria dari Pusisi. Kita lihat andalan dari Ria tadi. Inilah dari posisi 4 tadi. Tambah poin menjadi 6-9. Tunas perkasa Kuduro sekarang servis. Kita lihat pendek saja Klut tadi. Yang saja dari posisi 2. Bola sambaran yang sangat keras tadi yang dilakukan oleh Gepeng Ian server kembali dari Tunas Perkasa. Nomor punggung 1 Ian. Kita lihat semprot. Kita lihat Gepeng kali ini kembali cari posisi. Maksudnya posisi 3 tadi Gepeng nambah kedudukan menjadi 10-7. Inilah Gepeng saudara-saudara. Masih
mesin pengembalian kita lempar. Berhasil di blok oleh pasukan depan tim Pandean tadi. Habib tadi kita lihat hingga kembali game 11 untuk yang kedua kalinya. Kita lihat pantul-pantulkan bola ke sana kembali ke game. Tapi kita kembali baik dari posisi. Kita siap Riza akan tambah dari Pandean 8-11. Iya nampaknya satu angka demi angka bisa dimanfaatkan kita lagi terkejut. Apa yang terjadi? Lucky ball tadi. Kita lihat sehingga poin bertambah 12-8. Kali kita lihat sang kasir sudah belum balik. Kita lihat bola di atas. Didorong saja oleh Rial. Inilah Rial dengan tinggi badan 181 cm. Ini berat badan 65 kg ini. Yang tampan ini mirip dengan Bagas. Ini kita lihat angkat namanya Bagas. Terlalu memaksakan karena bola sudah jatuh di bawah net tadi. Sehingga kedudukan pertama Rial. Inilah Rial balik sang besar dari posisi kita lihat nomor punggung 17 ini tim dari Wirasari Pandean ini pendek saja sang libero. Kita lihat dari posisi kembali menghujat dari Bagas BRI dan BKK. Kali kita ke tengah, kita lihat gimana ini. Kualitas dan kualitasnya di pagi hari ini. Kembali blut. Kita lihat sang libero angkat dari posisi 4. Blut yang tidak berhasil dari main bertambah untuk tim dari Wirasari Pandean ini. Jadi 15-11. Kali pendek saja. Isi tadi sangat sempurna. Kita lihat tuh gerakan atraktif tadi kembali dari posisi 2. Dan nampaknya tim out. Kita lihat datang dari Kalibuk Wirasari. Iya, tapi alangkah malunya ngaku-ngaku Wang Wirasari tapi enggak menjadi seorang donatur. Ya sekali ini buat Pak Yanto, tolong ya ngomongin dewe mobil 8 pangkat 12. Tapi ra pernah ngomong. Yo server. Kita lihat kali ini pendek saja. Kembali luar bisa, masih bisa dari posisi 2. Kembali kita lihat sang kasir ketat. Luar biasa. Iya kita lihat dari posisi 16 hingga meter tadi diletakkan. Dio server sekarang kembali nambah poin untuk tim dari kita banget. Yang dilakukan nomor punggung 10 tadi. Kembali ke Tadio. Balan saja sang libero kita lihat dari posisi 2 masih bisa dikembalikan dari posisi 4. Ada Evita yang lain atau mungkin ada Bagas-Bagas yang lain di tahun kita depan. Kembali ke lapangan saudara-saudara. Kali kita lihat, oh nampaknya miskomunikasi. Ambil saja kesalahan sang libero. Bagas! Saudara-saudara, sudah jadi Bagas. Hari posisi 4 tadi menjadi 16-16. Kedudukan menjadi 16-16. Out yang sangat jeli yang dilakukan oleh coach manager atau pelatih bersama Tommy tadi. Balik diangkat. Oh, kita lihat masih bisa dikembalikan. Kita lihat sang sasir dari posisi. Kita lihat gepeng. Kita lihat langsung menyambar umpan dari sang setter atau sedang toser tadi sehingga merubah kedudukan 17, menjadi 17-16. Sang libero kita lihat kali ini dari
posisi satu. Nambah kedudukan menjadi 17 tampaknya kita lihat kedua tim ini berjalan dengan alat kali nomor 6 pendek aja cek dari posisi 2 masih bisa diangkat. Mari kita lihat hampir saja miskomunikasi. Kita lihat yang sasar dari posisi keeper 18-17 ada blok tapi udah keluar kita lihat pantul-pantulkan sejenak Bagas Junior kita lihat sip atau resip tadi kembali Baketek sakit Ria nambah sekarang unggul 2 poin 19-17 kembali Bagas. Kita lihat pantul-pantulkan sejenak servis blok jadi 7 cak dasar kita banget luar biasa dari posisi 1 tadi Baketek tadi menambah keunggulan menjadi 18-19 kembali servis blok cak lebrut kita lihat dari posisi 2 hampir saja kita lihat depan masih bisa diangkat dari posisi nampaknya kerjasama semakin api dari Santoser dan kuiker-kuiker dan pemukul-pemukul dari tim dari Bedoro ini kembali kita lihat efek uraku-uraku kita lihat Real inilah kita lihat kembali dari posisi 4 kita lihat sangat cerdik sekali efek dengan menegaskan keadaan Osmol tadi 19-20 Gepeng angkat kita lihat sehingga balik unggul menjadi 21-19 balik pada kesan kasar ini balik kita lalu bisa ditutup timuan yang berhasil dari Parung saudara pulung ya. Inilah pulung iya kita lihat satu kampung dengan tim sama Bagas ini balik kita lihat satu sejarah luar biasa bola di antara tadi dari posisi 3 tadi sehingga tidak mudah diblok oleh tim dari Pandian kita lihat kali ini angka Pandian Wirasari nambah kedudukan 23-20 kembali kita lihat tim dari Bedoro dari tuan rumah ini dari posisi 4 kembali kita lihat Indonesia apalagi saat ini Indonesia merupakan timnya berbola voliat yang ada di Asia Tenggara game yang selain tadi mengakhiri game yang